Oke guys, balik sama aku Aldi di channel Aldi TV. So di video kali ini teman-teman, aku pengen nge-review Solo Squad pakai karakter yang baru ya. Free Fire ini kan ngeluarin karakter baru nih yang bisa teleport gitu guys. Coba nih kita cari karakter dulu ya. Kemarin tuh udah banyak banget youtuber-youtuber lain yang pada nge-review karakter ini ya kan. Nama karakternya, nah ini dia nih, Santino ya guys ya. Spawn a 200 HP mannequin that stand still for 12 then use this skill again to teleport. Jadi kalau misalkan kita nyalahin skill ini, kita bisa pergi terus nanti kita bisa teleport lagi ke tempat dimana kita mencet skillnya itu guys. Jadi nanti pas kita mencet skillnya, dia tuh bakal ngeluarin apa ya namanya ya, 2 jam kemudian, patung gitu. What the fuck, patung. Terus kita bisa pergi kemana, perang. Terus nanti kita pencet lagi skillnya, terus balik lagi ke patung itu. Pokoknya kayak gitulah ya. Kita nih kita level up dulu nih guys. Aku ini masih level 1 nih. Kita level up dulu sampai level maksimal ya, Santinonya ya guys ya. Kita level up. Pokoknya harus maksimal level 6 ya. Oke, kita pakai. Kalau nggak salah juga kemarin aku dapat bundlenya si Santino ini ya guys ya. Mana bundlenya ya? Coba kita lihat dulu guys. Mana kalau nggak salah ada bundlenya tuh pas kita borong Buya Pas itu kan. Bundle Santino. Mana ya guys ya? Apa aku belum punya di bundle Santino nih? Apakah ada di shop? Coba kita lihat ke shop ya. Apakah kita belum punya bundle Santino ini? Lah, ini aku cari-cari kok nggak ada bundle Santino ya? Masa cuma pakai topinya doang, bajunya baju bot gini kan nggak lucu gitu. Coba kita nih bundlenya. Coba kita cari lagi ya. Bentar guys, aku nyari-nyari dulu nih bundle Santino nih. Kemarin kalau nggak salah tuh dapat dari Buya Pas ya. Kita coba buka Buya Pas lagi ya. Kita bakalan cek nih hadiahnya nih. Kalau nggak salah kemarin hadiahnya tuh ada bundle Santino yang juga bener guys, di Buya Pas guys. Nah kan ini dia kan tuh bundle konten tuh, owned. Ini kita mau pakai tapi aku cari-cari kok nggak ada ya. Ini bajunya yang kayak gini kan. Coba nih kita cari lagi ya, yang teliti ya. Ini mata Aldi TV ini picek kepake mana nih, kok gak ngeliat bandelnya ya. Kita cari perlahan guys ya, kita pelan-pelan guys. Kita cari bandel Santino yang kemeja ada kalung-kalungnya ya. 3 minggu kemudian. Wah sumpah guys, aneh banget cu. Masa bandel Santino ini gak ada guys. Nih kita perhatikan sekali lagi ya, kita liatin bareng-bareng guys. Kita cari ya. Nih perhatiin ya, topinya yang ada mas-masnya, yang ada huruf S. Bajunya yang kemeja ada kalungnya. Tuh ya, kita perhatiin ya. Kita cari mulai dari topi deh. Nih kita lihat bersama-sama. Aku bakalan pelan-pelan skor lah. Tadi aku udah cari pelan-pelan, bener-bener pelan-pelan, gak ada cuy. Kalian semua perhatiin semua ya, perhatiin nih guys. Ini aneh cuy, Free Fire cuy ya. Nih kita perhatiin guys, itu topi-topi tapi gak ada S nya ya. Kita cari yang ada huruf S nya guys. Ini gak ada huruf S nya ya. Beda-beda. Ini kita pelan-pelan guys ya. Ini videonya gak di skip-skip ya, gak di cut-cut. Kita lihat guys. Oke. Pelan-pelan. Gak ada cuy, sumpah dah. Aneh banget. Bukan ini ya. Ini bukan guys tuh. Bukan ya. Bukan. Ini juga bukan. Warna hitam topinya. Kita pelan-pelan ya. Ini gak tahu kemana bandelnya cuy. Aneh banget ya. Go whip guys. Serem banget sekarang Free Fire. Bisa ngilang-ngilang gini cuy. Nih. Tuh gak ada kan. No. Tuh. Tuh guys. Wah. Ini bukan guys tuh. Bukan ya. Tuh, ini bukan juga cu, bukan cu. Tuh, gak ada kan? Ini bukan juga. Wah, aneh banget ini Free Fire guys ya. Padahal aku pengen nge-review bandelnya loh. Sekalian pakai karakternya, pakai bandel ya gitu kan. Tapi gak ada cu. Ah ya udahlah, aku pakai bandel yang lain aja lah ya. Kita pakai topi season 2, terus kita pakai apalah gitu kan, pakai topeng. Ini aneh banget sih, aneh Free Fire ya. Bentar guys, kita pakai bandel dulu guys ya. Kita pakai bajuin dulu guys biar keren cu. Ah udah nih, gini aja lah ya. Kita pakai bandel Yin Yang, topi season 2, topeng inkubator, celana BNL kuning sama nyeker guys. Aneh banget Free Fire ya. Aku pengen nyari-nyari bandelnya guys. Santino nih mana gitu kan, biar sekalian di review biar keren. Malah nggak ada gitu. Emang ya lah. Yaudah lah kalau gitu kita nge-reviewnya pakai bundle ini aja guys ya. Ini maaf nih, nggak tahu Free Fire Aldi TV yang ngebug atau gimana. Coba kalian semua cek HP kalian, cek Free Fire kalian ada gak guys bundle Santino ini guys. Dapetin dari Buya Pas yang level pertama tuh udah dapat harusnya. Aneh. Kita gas lah ya Solo Squad ya. Let's go. Oke, sini sudah lobby ya. Coba kita tes di lobby nih. Manekinnya kayak gimana nih? Patungnya gimana ya? Kita pencet skillnya. Ada patung cu. Gila sih. Coba kita pergi. Kita pergi ke sini. Katanya bisa teleport lagi guys. Kita pencet.
Sulap anjir. Sulap cu. Jendeng 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 jendeng. Sulap guys. Waduh waduh. Keren juga ya. Berarti kita bisa pencet dulu, nanti kita teleport lagi cuy. Bisa buat ngegocek-gocek musuh gitu kan. Wah keren sih ini karakter ya. Oke guys, kita masuk ke dalam game. Ya di Bermuda kita dapat map nih. Kita bakalan turun ke ke CT lah ya. Oke kita di sini bakalan barbar aja. Soalnya sudah memakai Santino nih guys. Nanti kita bakalan naro patung. Kita bakalan gocek-gocek musuhnya ya. Jadi kalau kita ngeras musuh terus kita mau mati, kita bisa balik lagi ke tempat semula gitu kan. Ini cocok banget nih. Karakternya cocok banget buat kalian-kalian semua yang di luar sana gitu kan, suka main barbar gitu. Pokoknya raser-raser gitu lah ya. Ini bisa dikombinasiin nih sekarang gitu kan. Ada yang pakai Alok satu tim, ada yang pakai Santino buat ngeras gitu. Ada yang pakai skill khusus support sniper gitulah. Ini kok sepi nih? Kayak mana nih chatnya sepi nih? Aneh banget guys. Satu squad doang, dua orang mereka itu di atas. Sepi cu. Ayo aku tembaki kamu ya. Aduh gak kena lagi. Lolot. Kita pasang. Kita seh. Mana lagi dia? Oh ini dia. Itu dia. Ayo. Woi, mau kemana antum? Aduh lari dia cu. Bawah dia nih. Sinilah. Unde. Ayo, meledak satu. Mana satu lagi? Oh, ada dia. Ayolah. Wait, chance, bang. Wah, pecandasmu. Satu squad doang, dua orang. Ini main dua squad mereka. Kok sepi ya CT ini? Tumben banget, guys. Pada turun di mana orang-orang nih? Pada turun di PAK? Ya udahlah, guys lah. Kita sekarang fokus aja nih. Kita membahas karakter Santino ini ya. Ini Aldi TV juga jarang-jarang nih, guys. Nge-review karakter jarang-jarang nih. Soalnya karakter yang kali ini tuh bener-bener bagus sih menurut aku sih, guys. Kayak buat ngegocek-gocek musuh tuh kayak cocok gitu. Keren aja gitu. Oh iya, aku sekalian ini deh. Pakai Thompson 2 juta deh. Kita cari senjata Thompson ya, guys ya. Sekalian kita review nih main solo squad nih. Mana kan kita baru nge-review main di CS rank gitu kan. Baru nge-review di CS rank. Sekarang kita bakalan review main solo squadnya nih. Nah ini dia Thompson nih. Thompson 2 juta. Wah gila ini M4 yang inkubator warna merah. Thompsonnya juga warna merah ya. Serasi guys. Kemarin aku bahas di CS rank itu, Thompson ini juga serasi warnanya sama kayak SG2 yang inkubator. Yang ada biji-bijinya gitu guys. Yang ada lato-latonya itu guys. Ada musuh cu. Naik mobil. Mau kemana antum, boy? Epos Bion namanya, mau kemana Epos Bion? Aduh. Buru-buru amat Epos Bion nih, mau kemana lagi? Di like-like mah deh ya. Ada musuh di dalam factory nih. Ada musuh guys, dalam factory guys. Bentar ya. Kita fokus dulu nih guys. Kita pakai skill Santino ini cu. Nanti kita gocek-gocek, terus kita pergi guys. Kita ngilang gitu kan. Kita pasang di depan, di mana ya? Bentar, kita lihat dulu musuhnya. Tuh, musuhnya di depan tuh. Kita pasang di sini. Meledak. Wah, meledak lagi ya. Mana lagi kawanmu? Mana lagi? Maksud cuma dua orang. Mana kawanmu, woi? Enggak tahu. UN dulu ya. Aduh, enggak jadi balik kita, guys. Soalnya darah kita enggak sekarat, guys. Kalau misalkan darah Aldi TV sekarat tuh tadi balik lagi tuh Aldi TV. Ini kenapa lagi emulator ya? Nge-stuck cuy emulator aku, cu. Kalau tadi darah aku sekarat aja, aku bakalan balik lagi tuh ke tempat yang tadi aku naruh patung ya. Mana tuh dia? Ada nembak-nembak, cu. Mana tuh? Ada nembak-nembak, guys. Di mana itu ya? Jangan-jangan di atas factory lagi nih. Ini dia. Meledak antum yang ngapain lagi ngendok di situ. Aduh. Ada aja tingkah kelakuan kaum-kaum ngendok ya. Siapa yang di sini main suka ngendok, guys? Coba absen di bawah. Aku banget suka ngendok. Emang tujuan kalian ngendok tuh buat apa sih, guys? Biar apa gitu kalian ngendok, guys? Mending main barbar, kalau tusun ya main lagi gitu. Kalau tusun ya balik lobby tapi nanti ada suara mobil. Ada suara mobil, cu. Ada yang pergi nih. Jangan-jangan tuh teman yang tadi ya. Pergi dia naik mobil, guys. Mau ngeripep kali. Udahlah, biarin aja lah ya. Tuh ada suara mobil, guys. Jangan-jangan nih dia mau ke Mars nih. Mau ngidupin nih. Tuh mau ngidupin kemana tuh orang? Ini dia tuh. Tuh. Kenok kayak ya. Ngapain lagi naik mobil ya. Ada QN. Es kepala boleh juga nih, banyak juga dia. Shotgun 2 gak tuh. Naik motor, motong nih, hancurin aja lah. Jangan naik motor lah, jalan kaki aja lah, sehat. Kita pakai skill Santino. Set. Keren banget guys ya, trik Aldi TV guys. Nembak, knockin, balik lagi ke es kepala. Ada musuh. Ada temennya kah? Ada step lagi cu. Keren ya, Aldi TV. Abis ngenokin musuh, langsung balik lagi ke belakang es kepala. Ini temennya nih. Temannya, hayu. Meledak. Ayo.
Ayo, habis kau ya jadi penonton balik lobby 9 kill di TV, guys. Nah, gitu guys, cara pakai Santino ya, cara memakai karakter skill Santino, guys. Pasang es kepal, terus pasang skill, habis itu kalian barbar ras musuhnya. Kalau musuhnya udah kenok, kalian bisa balik lagi ke belakang es kepal gitu, guys. Jadi nggak buang-buang es kepal gitu, cu. Wah, keren sih ini karakter ya. Suka aku sama karakter ini, guys. Yang mending buat kalian-kalian yang di luar sana, ya cepetan lah kalian upgrade tuh skill Santino ini biar level max gitu kan. Kalau udah level max tuh enak gitu, guys. Tapi ini cooldownnya agak lama aja nih cooldown. Eh, ada musuh, cu. Ada step, guys. Di atas kah? Weh, ngapain nih botak? Weh, botak ngapain? Weh, botak ngapain, botak? Aduh, si botak ngapain lagi nih? Ah, aku pasang api unggun lah ya. Ah, bakar palamu ya. Ah, aku bakar palanya, guys. Ah, aku bakar palanya, guys. Waduh, dia bakar. Dia bakar diri, cu. Dia malah di atas apinya, cu. Aduh, ada. Deh, kita emotin, guys. Wow, kita emotin Thompson 2 juta ya. Aduh, ada. Ada si botak nih. Aduh. Ah, jadi penonton kok ya. Yuk, yuk, cari musuh lagi ya. 10 kill. Ada apa tuh di atas tuh? Ada perang-perang tuh di atas, guys. Ada perang-perang gaming di atas, guys. Kita ikutan ya. Di Arsenal nih ada yang perang-perang nih. Boleh, boleh. Siapa nih yang perang nih? Ikut dong, ikut dong. Mau Ali TV bantu gak? Kita pasang Santino. Sep. Kita pasang, kita ras. Kita ras. Oh, ini dia. Kita balik lagi. Kita ras lagi. Ini dia. Ah, meledak kamu ya. Nah, gitu, guys. Cara memakai skill Santino yang baik dan benar. Anjay. GG gak, guys? GG gaming gak, guys? Kalau GG gaming, kalian komen di bawah, guys. GG bang. Musuh tuh auto bingung gitu, guys. Kok tiba-tiba hilang gitu. Nah, kemana orangnya tiba-tiba hilang gitu. Jadi lebih seru ini Free Fire, guys. Kalau ada karakter-karakter yang bisa teleport-teleport gitu, cu. Keren ya. Buat buy one juga nih enak nih pakai Santino nih, guys. Nih karakter skill aktif yang aku suka tuh ada 3 berarti, guys. Alo, Chrono. Chrono waktu itu tuh OP parah ya. Aku suka tuh. Terus Skyler. Terus ini Santino juga nih. Aku suka juga nih sama Santino nih. Ada es kepal nih. Ada musuh. Oh iya, guys, ada perang, guys. Boleh. Ikutan bang, no ikut. Ikut, 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 ikut. Mana musuhnya ya, guys ya? Ada es kepal, ada es kepal. Tapi musuhnya pada kemana ya? Oh, ini dia, cu. Oh, lagi ngeluting dia. Boleh. Kita pasang Santino. Blop. Kita pasang di sini. Wah. Wah. Hey. Aduh. Wah. Meledak pala antum. Oh, ini apa nih? Naik mobil, pos Pauji naik mobil dia ngapain? Kok ini orang hidup lagi apa gimana ya? Udah di, walah dia pakai suntikan, cuy, hidup lagi lah. Yuk kita cari musuh lagi, guys. 11 kill, ini tambah 2 berarti 14 kill ya, guys ya. Oke, cari lagi 13 skill nih baru nih. Kalau kalian semua suka gak, guys, sama skill karakter Santino ini, guys? Atau kalian lebih setia kepada Alok saja, guys? Coba kalian komen di bawah ya. Kalian pilih Alok, Chrono, Santino, Skyler atau apa gitu. Kalian komen lah di bawah lah ya. Kita buka dulu arsenal nih. Buka pintu, anjay. Free Fire ada pintunya, bos. Sekarang, bos, sudah bukan game yang game tidak ada pintu lagi ya. Kepala aku 19, cu, banyak amat ya. Ini musuh bukan? Musuh, cu. Aku tekan kamu ya, lagi looting santuy. Kasihan. Parah banget Aldi TV, guys. Orang lagi looting ditembak ya. Tidak punya hati Aldi TV, guys. Buya lah nih, bisa nih Buya nih. 14 kill Aldi TV, guys. Yuk Buya. 10 orang lagi. Nih kalau ada fitur Free Fire bisa ngomong ke semua orang gitu ya. Satu map bisa on mic gitu kan. Kayak di game sebelah gitu. Wow, kayaknya seru banget gitu. Bisa ngobrol sama orang di dalam map ini gitu, guys. Di satu match ini kita bisa ngobrol gitu. Keren sih kalau ada fitur kayak gitu Free Fire ya. Mungkin nanti kedepannya Free Fire. Ada yang ngendok, cu. Ada yang ngendok, cu. Meledak kamu ya. Ngendok-ngendok di atas gitu. Untung Aldi TV lihat ya. Turun dia. Lolot. Ngapain lagi ngendok-ngendok di atas ya. Untung Aldi TV lihat ya. Matanya sangat-sangat jernih ya. Jelih. Astaga, kok jernih pula. Layar apa? Kaca jernih. Wah, ini es kepala Aldi TV 21, guys. Banyak amat ya. Buat apa ini 21, guys? Ada musuh, cu. Waduh. Aduh. Tar dulu guys. Ah. Tar dulu, guys. Agak ramai nih. Sabar ya. Adalah kita barbar terus pokoknya. Ah, ini dia. Ah, itu dia tuh. Sabar. Skan Santino. Kita ras. Ini dia. Meledak. Oke, kita balik lagi. Sabar, kita perhatikan dulu ada kawannya apa enggak. Kita lihat-lihat dulu, guys, ada kawannya apa enggak gitu kan. Ini ada yang nandain aku di belakang lagi nih. Oh, ini dia. Oh, meledak kamu ya kawannya tuh, guys.
kawannya. Ada lagi enggak? Oh, ada di atas, cuy. Oh. Oh, gila pakai sniper dia, guys. Nih di belakang ada yang nandain aku, cuy. Nih di atas ada musuh, di belakang ada yang nandain aku nih. Aku pilih yang mana dulu ya? Ah. Ini yang atas dulu sih, yang atas dulu. Ini semakin dekat aja dia orangnya nih. Mana ya? Oh, ini dia, cuy. Ayo. Panik. Ayo. Ah, ini dia. Wah, meledak kamu Dinda. Nama kamu Dinda kah? Ah. Ini yang di atas ada nih, yang di atas. Oh, di kanan, cuy. Oh, ada yang di situ ya. Aku ngeri ditembak sama yang di atas saya nih, guys nih. Kayak mana nih yang di atas enggak mau turun dia? Turunlah, Bang. Sini, Bang. Aku lempar bisa gak? Nyampe gak sih? Ayo, turun, woi, woi, woi. Woi, turun, deh. Mana dia tuh? Ah, enggak tahulah kemana, guys. Hilang, guys. Weh. Oh, hidup. Oh, mati dia. Mati ama. Oh, di sini. Es. Weh, lempar granat boleh. Kita pakai Santino. Kita gocek. Yahaha, hilang. Oh, enggak keluar kau ya. Sinilah. Aduh aim. Ayo, aduh aim yuk. Ya, enggak mau aduh aim dia, guys. Yuh, meledak. Hai you. Oh, aku kira udah boya. Satu lagi musuhnya ya. Oh, ini dia nih. Ah. Aduh. Kita pakai pelontar lah. Habis kau ya. Boya 20 kill, guys. Gila sih, guys. Ini karakter Santino bener-bener OP ya. Bisa gocek-gocek musuh. Udah gitu aku pakai Thompson juga, pakai M4 chip 4 juga, chip 3 gitu kan. 20 kill. GG gaming gak, guys? GG gaming gak? Yalah, guys, ya mungkin segitu dulu aja untuk konten kali ini. Ali TV udah nge-review karakter Santino ini, guys, dan ternyata keren banget, OP juga gitu kan. Ya pokoknya maaf-maaf lah ya jika Ali TV ini nge-review apapun itu telat gitu, guys ya. Nggak hari di mana event itu muncul gitu. Karena Ali TV juga harus ngurusin yang lain-lain, guys ya. Yaudah, guys, mungkin segitu dulu aja untuk konten kali ini. Gua Ali Perbasa, thanks for watching, focus and peace out. See you next video.